Assalamualaikum guys. Okay, hari ni hari ni ada Waisoku yang nak tukar clutch, hyper clutch Tobaki. Ada kat belakang tu. So jom kita tengok. Dum 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 dum. Oh, syabok lah. Dum dum dum. Right, so ni lah clutch standard dia. Nak kecabut cover clutch Waisoku ni complicated sikit sebab kita kena cabut dia punya ni, cabut dia punya exhaust, exhaust kat belakang tu. Then kita akan tembak guna gun nak cabut dia punya benda ni. Yang atas ni kita pakai yang dia je. Aduh, panas eh. Panas. So kita nak cabut benda ni. Cabut benda ni je. Benda ni tak payah. Sebab benda ni gear primary je pun. Okay. So clutch yang kita nak pakai, owner nak pakai clutch hyper clutch Tobaki. Made in Jepun ke? Bukan, design in Malaysia. Right, so dia dah bagi screw dia dengan spring. So senang lah. Tak macam SYS 6 spring tu, dia tak bagi benda ni. Apalah. Dan aku suka sebab dia bagi benda ni. Dia bagi washer lock ni. So yang standard dia pakai yang gitu. Yang standard dia. Dan yang standard tu tak boleh nak pakai dekat yang 5 spring, tapi yang ni boleh pakai. Sekarang ni kat sini kita nak pakai, boleh awak pakai ni? Tak boleh. Tak boleh awak straight eh. Kita tengok tak. Dia punya piston ring ni bengkok tau. Sampai-sampai bengkok. So dia tak boleh nak masuk dengan betul. Lepas tu nak buat macam mana, geng? Kita kena cari. Boy, kejut aku. Kena cari piston ring lain lah. Cari piston ring lain lah. Situ boleh pasang tak? Pasang IC tu dulu. Yang ni aku cari piston ring lagi. Dah beri tu. Dah. Selesai pasang. Lepas tu pasang lah clutch plate. Clutch plate Tobaki juga dia pakai. Dan benda ni pakai yang asal je. Tak perlu pun beli yang lain apa semua. Sebab benda ni jarang lah rosak. Okay. Kalau korang tengok dia masih ada bintik-bintik ni, bintik-bintik jerawat ni. So benda ni elok lah. Tak laju guna gang lah. Tapi ayuh lah, gunalah tangan. Sekarang ni dah habis dah pasang casing tu. Cuma kita nak pasang exhaust je. Aduh, duk tolong langsung bahaya pun. Aduh. Dia skru bukan masuk kat dalam. Dia kat luar kat dalam? Luar. Baik. Gang, so yang ni motor yang restore ni, kita nak lerai balik enjin dia sebab dia punya track ni rosak. Kita tak boleh nak ikat magnet. So kita nak cabut balik dia punya crankshaft dan kita nak hantar crankshaft tu sama ada kita tukar dia punya belah magnet tu ataupun kita pergi machinery shop dan kita buat track baru. Sama ada dua tu lah. Kita tengok macam mana, tengok apa pendekatan yang sebaiknya. So, kita akan buat lah. Okay. So ni dia just susun sport rim je. Bukan sport rim lah, rim lady. Dia melidi nama dia. FI ni buat benda? Nak grind valve. So dia just pergi tengah kikis gasket lah, dalam gasket macam biasa lah.
So motor ni kita dah pasang head block. Cuma masalahnya sekarang ni nak pakai head UFO, benda ni sangkut. Benda ni sangkut. So kita tak boleh nak pakai benda ni. So mungkin kita akan tutup terus benda ni guna besi plate ke ataupun dia punya cover ke. Kita tengok nanti apa pendekatan yang kita akan guna. Kalau kita tak pakai tengkuk ni UFO ni, dia jadi macam carburetor ni dia kena lah. So dia tak boleh nak, dia kena enjin ni, dia sangkut. So itulah masalah dia. Enjin dah, kita dah pasang habis lah. Dia punya masalah rock goyang pun dah okey. Cuma kita tak boleh nak start lagi. So kalau kita start tanpa tutup benda ni, asap exhaust akan keluar kat sini tau. Sebab benda ni dia bersambung ke exhaust, ke lubang exhaust benda ni. So nanti asap exhaust akan bocor kat sini. So dia punya enjin tu tak efektif sangat lah. So kita tak start lagi. Tengok macam mana nanti. So aku akan update lah seterusnya. Yang suku ni adapter ni kita tak ada lagi. Tapi komen aku try start tadi, dia macam dia rasa kosong benda ni. Benda ni rasa kosong dan motor susah nak hidup. So dia cakap mungkin valve bocor. Dia cakap lah mungkin valve bocor, tapi dah grand valve. Tapi tak tahulah, tengok nanti. Aku akan update juga benda ni. So aku tak tahu macam mana. Sebab aku dekat luar masa tu, dia try start tu, dan sekarang pun dia dah cabut balik exhaust. Dia tak boleh nak start lah. Bateri pun tadi dia jump, dia dah jump. Sekarang bateri tu tak larat. Tak larat gila. So ni kalau aku tekan starter ni memang tak larat. So tadi dia jump bateri tu. So kita akan ambil lah. AC tu kita dah bersih-bersihkan dia punya head block, cuma kita tak pasang lagi. Cuma sekarang ni dia orang busy meleraikan enjin tu. Tengok esok kalau dah settle lerai, esok kita boleh pergi machine shop ataupun tukar dia punya tu. Okay gang, so AC ni dah jadi. Tadi enjin balik sebab enjin dia kita lerai balik. Sebab kita nak buat track baru untuk magnet ni. Dia punya track memang loose. Dia masih ada lagi track tapi memang loose. So tengok kita akan buat track yang kecil sikit ke, ataupun kita tukar terus sebelah ni. Okay. So sekarang ni tengah pasang enjin Lagenda fuel injection ni. Lagenda fuel injection. Sekarang siap pasang semualah. Yang ni enjin Lagenda yang aku tukar clutch plate hari tu. Ni owner datang pasang sendiri, bawa blok. Owner pasang sendiri. Barang-barang pun barang-barang sendiri tu. Jadi siap ada impact gun. So aku pun memang kena beli juga impact gun tu. Sekarang guna gun angin memang leceh. Nak ke sana ke sini dengan wayar tu kan, memang leceh sikit. Ini LC ni kita tukar oil pump dulu. Lepas tu kita akan pasang blok lah. Blok dia kita pakai blok baru. Mana? Ni pakai blok baru. Blok Tycom juga. Pakai blok baru. Dah ya. Ya. So tu lah. Waisuku ni kita buka balik sebab kita kena check balik head dia. Pemain cakap macam ada masalah, macam kena touch up sikit dia punya head. Tak tahulah sebab apa. Apa, nanti aku akan update pasal Waisuku ni dan sebagainya lah. Lagenda ni pun kita dah pasang siap-siap. Cuma diorang tengah buat custom benda ni untuk tutup benda ni. Diorang custom macam tu je. Mana korang dah siap potong? Diorang custom pakai plate besi je, nipis je. So kita akan letakkan gasket dan kita akan pasang lah.
Sweet.